Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan saudara pengerusi majlis kita pada malam ini, yang baru sekejap tadi memberikan kata-kata aluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Sungai Ikang, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul lagi pada malam ini dalam majlis yang baik, majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat keredaan Allah, menjadi amal soleh yang menguntungkan kita di dunia mahupun di akhirat insya-Allah taala. Untuk ceramah jemputan atau kuliah jemputan ini, saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam dan selebihnya digunakan untuk menjawab soalan. Soalan sudah banyak ada atas meja, lebih kurang 50 soalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat qatayahu walau kanat misla zabadil bahri au kama qala rawahu Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bertasbih akan Allah selepas tiap-tiap selesai sembahyang fardu 33 kali dan dia memuji akan Allah 33 kali dan dia membesarkan akan Allah 33 kali dan dia ucapkan sebagai menyempurnakan bilangan ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, niscaya akan diampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk kita faham sedikit daripada hadis yang dibacakan tadi. Baik, hadis ini menyatakan antaranya hukum berzikir selepas sembahyang. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Azkar, telah ijma' ulama-ulama disunatkan berzikir selepas sembahyang 5 waktu. Ingat eh? Kita sembahyang berjemaah macam tadi, sembahyang seorang di rumah, sembahyang di bukit tu, contohlah, neh, sembahyang di tengah laut, habis solat tu, sunat kita berzikir. Ijma' ulama maksudnya sepakat, tidak ada perselisihan. Neh. Ha. Hukum berzikir lepas sembahyang ijma'. Apa hukumnya? Sunat, bukan wajib. Ha, neh. Berzikir lepas sembahyang 5 waktu ijma' ulama sunat. Bila sebut sunat, tidak wajib. Yang wajib ialah kita ikut imam sampai ke salam. Yang wajib ialah kita solat dari takbir sampai ke salam. Itu wajib.
Nah. Pertama kita dapat faham sunat berzikir selepas sembahyang lima waktu. Baik, apakah cara kita berzikir itu mesti duduk macam tadi ramai-ramai? Tak. Apa saja kesempatan yang kamu sempat, berzikirlah. Maknanya, kalau kita berzikir duduk ramai-ramai macam tadi pun boleh. Kalau kita berdiri pun boleh. Kita sambil berjalan keluar masjid pun boleh. Sambil naik motor kerana nak pergi ambil anak pula, boleh. Faham? Yang paling afdal ialah tidak bangun selepas sembahyang dan beramai-ramai bersama dengan imam sampai selesai doa, itu paling afdal. Jadi bila kita ada kerja, contoh neh, nak kena atur anak klinik atau bini klinik contoh neh, pukul 7:30 nak pergi atur anak di sekolah klinik dan sebagainya lah, ada hak, maka kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Kita keluar tu kita berzikir. Nah, jalan nak pergi kat motor belakang sejik berzikir. Siapa kat naik motor pun nak balik di rumah berzikir. Faham tak? Macam biasa. Kenapa? Kerana kita ada tugas. Yang kata afdal tadi orang tak ada tugas. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, orang yang tak ada mustahak ke mana-mana, afdal dia berzikir bersama-sama imam dan dia bangun sampai selesainya imam berdoa beramai-ramai. Man, orang tak ada kerja buat. Neh. Ha, kena fahamlah. Jadi kalau kita jenis naik kereta, ambil kereta, start kereta jalan, subhanallah, 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 subhanallah. Siapa bandar, traffic light merah, baca doa. Sama juga kan. Orang yang berzikir dapat pahala banyak tu di masjid. Dia berzikir atas motosikal dapat banyak tu juga. Faham lagi? Ha, jadi jangan tinggal berzikir. Ketika tak ada kerja, kita berzikir tempat mana kita semayang. Faham? Kalau ada kerja, boleh berzikir sambil berlari, sambil berjalan, sambil menopak. Azkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Muzikirlah sebut Allah. Dalam berdiri pun boleh. Dalam duduk pun boleh. Dalam terletang baring pun boleh. Nah, berzikirlah. Kalau tak berzikir, tak berdosa. Tapi bandingannya seperti orang mati. Disebut dalam hadis yang lain, masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkuruhu kama salil hayyi wal mayyit au kama qala. Perbandingan orang yang berzikir akan Allah dengan orang yang tak berzikir. Nah, seperti kita bandingkan orang yang hidup dengan mayat yang sudah mati. Kan, lepas kita, lepas imam salam, kita berzikir dalam masjid, kita jadi orang hidup. Kan, kawan kita dok begitu bit luar gulung rokok daun dok berzikir contoh. Dia mayat, faham lagi? Tapi jangan panggil dia mayat pula, marahlah dia. Nabi sebutnya bandingan dia tu macam orang mati lah. Nah, kerana apa? Kerana dia boleh berzikir, dia tak berzikir. Nampak? Baik. Nabi sebut pula dia ni, man sabbahallah, barang siapa sabbahallah, menyucikan Allah. Apa maknanya? Orang itu menyebut subhanallah 33 kali. Salasan 3, salasin 30. 33. Faham? Jadi kalau kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah tu, sebenarnya kita menyucikan Allah. Dah berapa Allah kotor? Dah. Faham? Allah maha bersih, maha suci. Dah berapa kita pergi kata suci pula? Faham? Itu panggil memuji-muji Allah, menyebut sifatnya, menyebut barang yang layak bagi dia. Faham? Macam orang puang lah, nama dia Ketum. Dalam sungai ikan ni dia comel kali. Contoh lah, contoh. Faham? Dengan leher jinjang, dengan lesung pipik, dengan mata sabung, kening macam lukis dengan kalang. Faham? Eh? Tok Siok kata comel. Adakah kalau Tok Siok tak kata comel jadi uduh? Tak, dia barang comel dah. Gitu juga dengan Allah. Faham? Barang suci. Jadi kita man sabbahallah, siapa yang mensucikan Allah, maksudnya menyebut-nyebut keelokan Allah. Dia antara sifatnya subhanallah, ai usabbihu subhana, aku mensucikan sungguh-sungguh
penyucian Allah dari apa? Dari segala barang yang tidak layak. Betul, Allah suka kalau kita kata subhanallah, 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 subhanallah. Nak. Kita kalau sebut jamai, 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 jamai suka. Pada hari kita uduh. Suka dah. Faham? Kita uduh kalau kata jamai suka ngak. Oh, jamai macam ego Hindustan. Padahal dia sepang ke? Ha, suka dah. Dah Allah yang jamil. Allahu jamil. Allah itu jamil. Allah itu bersih. Allah itu maha suci. Faham? Lebih lagi suka. Subhanallah. 33 kali. Bila tu? Fi duburi kulli solat. Pada dubur. Pada punggung. Setiap solat 5 waktu. Faham lagi? Solat dia ada dubur kau. Maksud dubur solat itu ialah selepas selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita start berzikir. Kemudian pula wahamidallaha salasan wa salasina, dia puji Allah pula. Apa maksudnya? Dia kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Apa makna kita puji Allah? Allah itu memang yang terpuji. Surah Al-Hamd yang kita duk baca semayang tu kita panggil surah Fatihah. Dia banyak nama, Fatihah pun dia, Ummul Kitab pun dia, Al-Hamd pun dia, Sab'ul Masani pun dia. Faham lagi? Apa panggil Al-Hamd? Kerana surah itu menyebut segala puji itu milik Allah. Kaji tak orang kata kita jomel? Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah tu maksudnya Allah tu yang comel, bukan aku. Allah wi pinjam kaku comel, mu puji, maka kepujian itu balik kepada Allah. Itu maksud alhamdulillah. Kita bodoh. Alhamdulillah dalam hati memang aku comel. Jadi mesti ketang kau. Alhamdulillah tu bukan aku comel. Allah yang layak comel hok mu kata tadi. Faham lagi? Bagus mu gisura sama. Alhamdulillah. Maksudnya yang memuji bagus tu sebenarnya hakikat tidak layak bagi aku, milik Allah. Kerana Allah tak beri aku kebaikan, kekuatan melakukan kebaikan, aku tak dah jadi, tak boleh nak buat benda-benda yang bagus seperti yang memuji ini. Berarti kena banyak alhamdulillah. Tapi kita alhamdulillah makna memang aku jamai, memang aku bagus. Nak. Yang ketiga, wakabbarallaha, dan dia membesarkan Allah pula. Apa makna membesar? Dia menyebut Allahu Akbar, takbir. Salasan wa salasin. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Wajib, sunat, bukan wajib. Zikir lepas solat, sunat. Yang wajib, rukun semayang, takbir, niat, Fatihah, qiyam, rakaat, dan iktidal, tamakninah, itu barang wajib. Jadi yang wajib sembahyang 5 waktu, Nabi turun Isra Mikraj, setelah Allah kata la yubaddalul qaulu min ba', lepas pada kurang daripada 50 kepada 5 ni, sehari semalam tak kurang dah lepas ni. Maksudnya hak wajibmu ni fi yaumin wal lailin khamsu salawatin. Nabi kata sehari semalam mewajib 5 waktu sembahyang, tak masuk zikir. Ingat tu dah. Nabi kata mewajib 5 waktu sehari semalam dalam rukun Islam, wajib sembahyang 5 waktu. Faham? Tak masuk zikir lepas sembahyang, tak masuk. Faham lagi? Maknanya kalau dia habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia tak berzikir, tak masuk neraka dah. Kerana kata wajib 5 waktu tu ialah semayang. Okey? Adapun zikir lepas tu sunat. Tapi jangan kita pandang remeh. Kena molek dengan benda sunat ni kita dapat syurga Allah. Dengan wajib tak dapat. Guna pula buat hak wajib tak dapat. Contoh, kita hanya solat yang wajib, haji yang wajib, sedekah wajib, zakat, kemudian kita puasa yang wajib saja. Contoh, kita tak baca Quran, kita tidak berzikir, kita tak istighfar, kita tidak sedekah.
Okey, alhamdulillah. Tiba-tiba bila ditimbang segala yang wajib kita buat seumur hidup ni, tanpa tinggal pun satu pun, dapatlah 10 tang beratnya pahala. Faham tak ke? Contoh. Kalau sunat ada, kita wajib saja seumur hidup. Bolehlah 10 tang pahala, tiba-tiba timbang dosa 11 tang. Asun. Faham lagi? Faham tak? Timbang dosa 11 tang. Mana buat kau ni? Malaikat kata aje tengok hak-hak sunat. Ada benda. Dah benda tak ada benda, ikut hukum asal. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ditimbang pula pahala dan dosa, berat sebelah dosa, masuk neraka. Nah, ha, jadi kalau orang ada yang sunat, jahat kejahatan dosa dia 11 tang, pahala wajib je 10 tang. Ada yang sunat 2 tang. Jadi 12 tang kebaikan, 11 tang dosa. Mana berat? Berat belah baik. Masuk syurga. Jadi orang ini dapat syurga dengan yang sunat. Faham tak ni? Lepas tu kena banyak sedekah. Kita muka comel, kedekut tak mampu. Faham tak ni? Nah, muka comel loteh Tuhan beri, kedekut. Kedekut tu patutnya muka tak sabah dengan muka kita. Muka beruk, oh sabah. Muka kura. Apa? Kedeku. Jangan kedeku. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awal-awal surah Baqarah. Ingat ni, harta kuih kemung. Orang sungai ikan kuih harta. Orang sungai tong kuih harta. Orang gemuruh kuih harta. Orang bukit jom kuih harta. Bukan harta dia. Bukan atuk dia. Hak aku beri. Ingat ni, hak aku beri tu. Tapi mimma razaqnahum yunfiqun. Ambil sebahagian sedekah. Tuhan suruh tu, betul tak? Jangan kedekut. Jadi siapa yang baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, jadi berapa? 99. Faham lagi? Bila capur Nabi kata waqala tamamal mi'ah, kemudian dia ucap pula jadi cukup 100. La ilaha illallah. Ha, kata gitu. Jadi ngelahan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata gitu. Faham? Akan diampun segala dosanya yang telah lalulah. Faham tak ni? Walaupun dosanya sebanyak buih di tepi laut. Neh, ha, sungai ikan tak nampak laut. Pak, mugi siapa drawbridge tu, tamatang boleh akak tu, duduk tengok alih laut, tengok ombak mari. Ha, kita tengok buih, kita bilang. Banyak tak buih? Neh, pada gila habis homo tak boleh nak bilang ni. Banyaknya buih. Maknanya kalau dosa mu banyak tu, Allah ampun. Nah, walau kanat misla zabadil bahari, walaupun adalah dosa kamu itu seumpama buih di lautan. Nampak? Nah, ampun. Kerana apa? Kerana Allah ni ghafurur rahim. Sangat pengampun, sangat sayang kepada hamba. Nah, ha, kita kalau sayang anak kita, kita wipiti. Sayang bini, kita beli biskut tawar. Gelang. Faham tak? Buah lengang dia 18,000. Nah, Allah dia sayang kita, dia ampun dosa kita. Nah, sebab dosa kita banyak ke sikit? Siapa sini orang sungai ikan tak ada dosa? Ciakat tangan. Aku nak selfie dengan dia. Akak kalau muka dok malu. Faham tak? Banyak dosa kita tak? Nah, jadi Allah ni, dia sayang sungguh ke kita, maka dia ghafur. Di sifat dia, sangatlah berahi nak beri keampunan. Ha. Baik. Kalau Nabi kata 33 kali, kita buat 32, guna gamak. Jawabnya tidak afdal. Kita buat 34 pun begitu. Ingat tak? Zikir ini kadang-kadang Nabi tak sebut dengan angka. Nah, Nabi kata fazkurullah. Sebutlah Allah. Maka tak khabar berapa.
Nak lebih banyak lebih baik. Tapi kalau dalam hadis Nabi sebut angka, macam dalam hadis yang kita dengar ni, Nabi sebut salasan wa salasin, 33 kali. Hendaklah kita buat 33 kali baru mencapai tingkatan afdal. Kita malas kita buat 30 aja tidak afdal. Nak dapat afdal 33 macam hak Nabi khabar dalam hadis. Faham? Ha. Kalau kita gabung boleh ke tak? Contohnya kita kata ini subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Dua. Siapa 33 kali cukup eh? Tak, bermakna setiap satu kita kata 33 kali. Hukumnya harus. Dan mana afdal? Afdal hak Nabi sebut tasbih dulu 33. Hang. Subhanallah, 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 subhanallah. Faham? Afdal. Tapi ada setengah imam dicapur. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh. Harus. Okey? Afdal. Selesai lu 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Selesai. Baik. Kecepatan, laju, kohor, hak mana bagus? Haa, nampak? Dengar baik-baik orang singa ikan. Bila kita berzikir, ada tiga kelajuan yang kita boleh buat. Faham? Nombor satu, laju. Nombor satu, perlahan. Nombor dua, sedang, sederhana. Nombor tiga, laju. Tiga-tiga ni boleh berzikir. Faham? Ada orang suka laju. Ada orang suka perlahan. Ada orang suka sederhana. Baik, contoh perlahan. Okey. Subhanallah, 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 subhanallah. Silakan. Kalau ada imam-imam masjid surau gitu, ikut betul. Boleh. Faham tak? Neh. Ada masjid imam surau dia, dia suka sedang-sedang. Subhanallah, 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 subhanallah. Sederhana. Betul. Boleh juga. Faham? Ada imam, dia suka laju. Biasa imam muda lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh juga. Faham? Lebih pada tu, tak malek dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak butir dah. Nak. Nah. Laju boleh. Tapi biarlah berarti. Ada maksud. Faham? Biarlah pusohah. Biarlah dengar kedengaran fasih. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kau laju sangat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak dubik benda dah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Boleh. Yang nak dia apa? Faham? Nak kedegah. Ingat, jaga baik-baik. Nah, zikir bila kita sebut dah tak betul, tidak dapat pahala. Okey? Ha, perlahan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sederhana. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Laju. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Boleh. Faham? Allahu Akbar pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlahan. Tu imam sederhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu imam laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh lagi. Faham? Jangan siapa dak tahu ke benda deh. Takut tidak dikatakan zikir di sisi Allah. Bimbang itu aje. Nah. Nah. Pak kadang-kadang kita ni ikut nafsu. Neh. Ha, ikut si. Jadi wak si. Kemudian dia la ilaha illallah hak satu. Tiada Tuhan selain Allah, lahul mulku wa lahul hamd. Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki kemudian. Apa makna Allah memiliki kerajaan? Kerajaan alam ini. Kita kerajaan Malaysia kecil. Ha? Kerajaan alam ni. 7 lapis langit. Tuhan berkata,
tujuh lapis bumi, ma bainal ardi was sama, antara bumi sampai ke langit, segala sistem galaksi cakrawala yang berbilion-bilion dilihat oleh NASA tu, semua tu bawah kerajaan Allah. Faham tak ni? Ha. Dah ni kerajaan Malaysia ni, oh kecil lah. Faham? Kecil sangat lah. Neh. Ha. Sebab tu ingat, nak jadi pemimpin, nak jadi kerajaan, kena ingat baik. Allah akan tanya di akhirat nanti. Kerana tujuan kita jadi kerajaan, kita nak buat tiga perkara. Kau paling penting. Faham? Kita buat ke tak? Neh, kita nak jadi kerajaan, tiga perkara kita nak buat. Kalau kita jadi orang kampung, payah sikit. Neh, kita tak ada kekuasaan. Neh, nombor satu, kita nak suruh orang beriman kepada Allah. Nombor dua, nak suruh orang buat benda makruf. Nombor tiga, nak larang segala kemungkaran. InsyaAllah datanglah kebajikan dan keadilan ke atas manusia. Faham lagi? Ha, jadi kita sekarang nak jadi kerajaan kerana nak menang lah. Nak menang, nak jadi menteri, dapat kuasa, boleh kaya, boleh senang, itu saja. Padahal Allah akan tanya di akhirat. Nah, Allah kata wa anihkum bainan nas bima anzalallah. Kalau mun jadi kerajaan, hendaklah kau hukumkan antara manusia itu dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Kan? Kita tidak ada kebebasan. Kita tak boleh kata saya suka liberal, saya suka plural, saya suka sekular, tak boleh. Tak ada pilihan. Kan? Wajib kita ini jadi khalifah di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia hidup di bumi itu memerintah dengan hukum aku. Itu maksudnya khalifah. Menegakkan Islam di atas muka bumi. Bumi ini bukan milik parti-parti politik. Bumi ini milik Allah. Okey. Dah Tuhan ampun segala dosa. Ha? Dosa besar, dosa kecil. Ha. Pendapat jumhur ulama, dosa kecil. Dosa besar mu kena taubat. Hutang orang mu tak bayar, mu tembus lari, mu kena bayar tu. Dak padang subhanallah. Bang, ha, dosa kecil banyak mata mu duk tengok punggung orang puang, lama mana dah. Bang lagi. Okay. Neh, pasal malam mu duk tengok, oh punggung leha, punggung ketung. Nah, tangan mu pegang tangan orang puang itu. Mata mu tengok televisyen joget Hindustan pusat jelek. Banyak mana dosa lidah mu ngaruk ngapan cakap. Bang, neh, banyak dah dosa kita. Ha, itulah khuti'at khataya ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Hak ni Tuhan akan ampun belaka dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Faham lagi? Ha, walaupun dosa itu banyak seperti buih di lautan. Neh. Ha. Jadi kesimpulannya, yang wajib kita ikut imam ialah dari takbir sampai ke salam semayang saja. Ini yang Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu supaya kamu ikut. Maknanya dari takbir sampai salam je. Ingat dah? Neh, dari takbir sampai salam. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, iza kabbaral imamu fakabbiru, bila imam takbir, mu takbirlah ramai-ramai. Faham? Laki puan. Wa iza raka'a farka'u, bila imam rakak, kamu pun rakak, ikut imam. Faham? Wa iza sajada apa sujudu, bila imam sujud, kamu turun sujud ramai-ramai. Tak sawak kakak lah. Nak tunggu congok dah tu. Faham? Ikut imam. Wa iza sallama fasallimu, dan bila imam salam, kamu beri salam sama. Itu maknanya kewajipan yang kita ikut ketika solat berjemaah. Habis dah semayang kita ikut imam, tidak lagi wajib kita nak berzikir dengan imam, nak berdoa dengan imam, tak wajib. Adapun berzikir semata-mata lepas semayang, sunat dengan ijma' ulama. Okey? Ha, baik. Kita di Sungai Ikang ni, kita nak berzikir beramai-ramai ikut imam, harus boleh. Kalau orang Sungai Ikang ni ada seorang dia tak mau ikut imam berzikir, dia nak zikir dia suku, boleh. Tapi jangan kuat suara dia dari imam, kerana majlis itu dipimpin oleh imam. Faham tak ni? Lama imam slow, subhanallah, 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 dia Allah, subhanallah, subhanallah. Ha, balik awak usung, tuhuk dalam parit. Faham lagi? Ha, kena ra'i pula majlis orang. Faham? Neh, betul tak wajib ikut imam zikir masing-masing. Tapi kata Imam Syafi'i, ya baik-baiknya kita berzikir beramai-ramai sama dengan imam. Faham lagi? Ha. Baik.
Yang Tok Imam duk baca zikir tu, guna kira. Banyak sangat tu ada Tok Imam pendek sangat. Ada sedang-sedang. Boleh belaka. Tak payah balas. Faham? Ada zikir di masjid ni panjang. Kita pergi cuba berhenti mayang pula di ni. Mendek zikir. Ha, kita pergi surah tu sederhana. Boleh belaka. Kerana tidak ada sebut dalam hadis mesti panjang, mesti pendek. Tak ada. Dalam hadis ada macam-macam hak Nabi sebut dan Nabi berzikir didengar oleh sahabat di buku dalam kitab-kitab hadis. Jadi kita nak ambil separuh nak zikir lepas mayang boleh, kita nak ambil serma pun boleh juga. Tak ada masalah. Faham? Macam malam ni kita dengar Nabi kata orang itu bertasbih 33 kali. Ada hadis yang lain lepas mayang ni Nabi kata astagfirullah 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 salasan. 3 kali. Faham? Jadi mana hadis yang mu nak ikut silakan. Mu nak kupur semua hadis nak buat jadi panjang macam dalam buku maksura ah. Ha, silakan. Boleh belaka. Ha, nampak? Okey? Ha. Dah kita tak nak zikir tapi kita tak mau berdoa imam, kita nak berdoa suku. Boleh? Yang wajib sembahyang tadi. Ya, ikut imam. Faham? Mu nak zikir, mu nak doa suku, suku anda mau kan? Dah kita nak doa dengan imam, silakan. Tak ada masalah. Faham? Tok Imam doa, kita amin. Amin doa juga. Tok Imam depan kan? Anda? Ha, kita amin. Amin. Dia tahu kalau kita amin sama bila kita nak berdoa. Amin tu berdoa lah. Cedik kamu ni. Faham? Amin tu kalau mengaji tu makna doa lah. Makna amin tu Allahumma stajib lana wala tughayyib raja'ana. Mana amin tu, ya Allah perkenankan permintaan kami ini, jangan kau sia-siakan harapan kami ini. Tapi dia pendek jadi amin, amin, amin. Faham lagi? Ha. Jadi atas imam, dia nak zikir panjang, nak zikir pendek atas dia. Makmum tak ada yang marah. Orang kata, dia imam zikir panjang, kan pendek dah. Eh, kau anda dia imam. Imam tu makna ketua. Faham lagi? Malaikat ada majlis. Ada majlis dipendekkan zikir. Macam tadi kan orang pendekkan zikir. Itu cerdik tu imam. Faham tak? Itu makna dia tu fakih. Pandai fakoh dia tu. Nak, jenis faham. Jenis kita imam tak faham, panggil ustaz jauh-jauh nak boleh kemari, sejam zikir. Ustaz ngajar 5 minit, wallahu a'lam. Lagi masuk isa tu. Nah, ada cedek tu. Baik. Cuma kalau kita imam baca doa yang aminnya oleh makmum, hendaklah imam itu menjamakkan dhamir. Kena jaga. Sebab setengah-setengah imam dia hafal doa daripada buku kitab-kitab, daripada surat-surat. Dan doa itu tidak jamak, doa itu untuk wahdah, untuk mutakallim wahdah, untuk seorang ni. Contohnya Allahumma tawwil umri. Nah, patutnya Allahumma tawwil umrana atau a'marana. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur-umur kami sekalian. Baru betul. Tapi Tok Imam tidak erti, dia apa daripada buku, ya Allah, panjangkan umur aku seorang. Makmum mati dirah, tak apa. Kita belakang, amin, amin. Tok Imam seorang hidup, orang lain mati habis. Nah, jadi kena faham. Nabi kata, tak molek. Dan ulama hukumkan makruh, kalau kita minta untuk kita seorang. Tukar tu biar jadi na kami sekalian. Macam doa kunut lah. Kalau kita semayang seorang, Allahumma hdini. Ya Allah tunjukkan aku. Tapi jadi imam, Allahumma hdina. Mana tunjukkan kami sekalian. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Sungai Ikan melancarkan sumbangan derma yang kita akan gunakan untuk membina sebuah lagi menara yang tak cukup RM50,000 lagi. Bukan malam ni mesti dapat RM50,000, tapi insya-Allah, neh. Jadi minta gerak kantong kalau ada. Petugas AJK masjid sila bangun, mereka akan menggunakan karung hijau seperti ini, ada tulis sini pusat khidmat masyarakat Don Tepuh untuk memungut derma. Beg warna hijau nak ngundi dah ni. Bagi yang nak beri sumbangan melalui banking, masjid kita ini menggunakan bank RHB, nombor akaun 213-061-600-26360 atas nama Masjid Kampung Sungai Ikan, Kuala Nerus.
Yang nak bayar bil elektrik masjid, nombor akaun 220-636-847905. Sebulan 260. Neh, ah 260. Murah ngah. Neh, kalau bandar ni 1,500, 2,000 sebulan. Neh, ah 260 ni siapa-siapa boleh bayar. Nah, buat kau dak kedekuk kali. Neh, ah telefon mah pengerusi, pengerusi. Ah hak bulan 9, 10 ni saya bayar bil. Faham tak? PT dalam KWSP ada berapa? 30,000. Faham? Ambil 300 buat bayar api. Tinggal 29,700. Tahu nak? Bukan tinggal seria. Bayar. Jadi selama kita bayar hak bulan 10, sepanjang sebulan bulan 10 tu siapa yang beribadat, semayang ke, zikir ke, itikah ke, selawat ke, istighfar ke, ngajar ke, dengar ke, faham? Pahala masuklah tabung kita juga. Betul tak? Ha, kita pergi tu tak ambuh pahala-pahala. Kita nak benda. Nak itih ke? Faham lagi? Lepas tu kita dah semangat. Kalau orang lain dengar 260, benda 260. Kita kali makan 260 tu. Faham? Ha, kedai Sungai Ikan tak tahu lah. Kalau pergi bandar tu makan steak 350 sekeping. What you, faham? 350 sekeping. Mu 260 ayah api bulan. Oh, barang lah. Nah lah, buat celah ni 260. Seru dia. Nah. Ha. Jangan sayang lah, nah. Ha. Seumur hidup kita dah bayar sebulan. Sekali je. Oh, tak apa dah. Nah. Segala amal ibadat orang lain tu, pahala tu, masuk juga dalam buku kita. Ha. Jadi bagi yang nak beri sumbangan kemudian, banking dan sebagainya, kita tak buang nombor akaun ni dalam Facebook kita. Nah, pergi Facebook kita, gambar kita tu, kemudian cari kuliah Sungai Ikan. Faham? Ha, keluar kuliah, bawah tu ada akaun. Faham? Ha, berilah sumbangan. Dan ni senang, ambil telefon je. Oh, nombor apa akaun? RHB. Tak, 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 tak. Faham? 300. Pung, keting, apa tu 300? Bukan tahun 80-an. Nak? Ha. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma kepada masjid, kita tengok soalan orang Sungai Ikan kita. Kami sekeluarga pergi melancong ke Melaka. Saya telah solat jamak tapi dimarahi oleh ayah saya. Sah atau tidak solat jamak saya buat tadi? Dia solat jamak, patut ayah dia marah. Dia buat apa pula? Pelik kot soalan. Tak ada orang tanya gini. Dia pergi Melaka daripada Terengganu dah. Musafir. Boleh tak jamak? Boleh, ayah dia tak beri jamak. Apa pula tak beri jamak ni? Dan Nabi beri jamak. Jamak ni bukan wajib. Jadi kalau kita dah pergi Melaka, kita ni sudah musafir. Sampai masa solat, nak jamak pun boleh. Tak mau jamak pun boleh. Nak semayang macam biasa, silakan. Nak jamak, boleh. Yang tak boleh, duduk Sungai Ikan jamak. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang yang potong barisan? Barisan dia pula ni. Di kaunter, ATM, shopping complex. Dia kalau kita beratur ramai, lepas tu ada orang pergi potong. Orang suka tak? Hah? Orang suka tak? Orang tak suka lah. Ha, jangan buat orang yang tak suka. Faham lagi? Kita ni umat Nabi Muhammad SAW, umat terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik yang Allah terbitkan di kalangan manusia. Ha, jadi tak buat menyakit hati orang. Betul tak? Ha. Soalan seterusnya. Ada founder kosmetik tunjuk buah dada di TikTok untuk meraih pelanggan. Apakah hukumnya? Hukumnya lakulah. Lakulah. Benda. Ha. Orang perempuan badan dia tu aurat. Al-mar'atu auratun fahbisu hunna fi buyutihinna. Orang perempuan ini kebanyakan badannya aurat yang wajib disembunyikan. Faham tak?
Jadi kita ni keluar-keluarkan aurat tunjuk kat orang. Aurat ni apa maknanya? Anggota badan yang wajib ditutup dan haram ditonton. Faham tak ke? Jadi kalau kita ni ada aurat, kita pergi buka tunjuk kat orang, bermakna dua perkara kita buat. Yang wajib kita tinggalkan, yang haram kita pergi buat pula. Banyaknya dosa. Dah laku produk, laku tidak ada keberkatan. Apa makna keberkatan? Dengan senang kayak gini, tidak akan mengarahkan kepada jalan akhirat. Akan jadi lara semata-mata, akan jadi habis begitu saja, tidak ada berkat. Harta ni kita nak harta yang baik, harta yang Allah suka harta tu. Harta ni kalau sikit benda Allah suka, nak harta itu membiak. Sebab apa jadi bebaslah ni, tunjuk badan, tunjuk punggung dan sebagainya? Kerana kerajaan tidak bertindak. Kerajaan tidak mengenakan hukuman. Macam mana kerajaan nak kenakan hukuman? Mereka sendiri pun tidak cakna tentang perkara-perkara akhirat, perkara agama. Sebab itu seorang pemimpin dia mesti cakna dunia dan akhirat. Kalau cakna dunia saja, orang buat benda-benda haram, dia tak arah. Nah, jadi kalau dia adalah satu pasukan yang akan pantau benda ni, akan mengenakan hukuman, akan diheret ke mahkamah dan sebagainya, dikenakan takdib, dikenakan takzir, tak, barulah benda ini berkurang. Tidak makin berat, makin berat, makin berat. Sama lah seperti anak yang duduk dalam rumah, mak ayah dia tak kisah. Faham tak lagi? Mak ayah dia tak kisah, anak dia nak pakai luar pendek ke, luar panjang ke, nak buat balik arok ke, nak joget lah rumah, anak dia biasanya akan punah. Faham? Ha, itulah dengan pemerintah. Patut pemerintah lah kenakan hukuman. Orang puang ni, dia kena ada orang yang nasihat. Kalau lock dia punah, sebab dia barang-barang belok. Barang belok ni barang payuh kiri cera. Dan saya kata, oh, ni yang ni, produk ni. Bini kita pun kerah ketung. Tahu tak? Ni yang pakai kena tu, nampak tu mari-mari dengar. Molek sekejap je. Kalau dia takut masih dengar, oh, takut ambil dengar tak akan pun apa nangis kita malam. Oh, memang dah nangis sekejap. Faham tak? Balik sekarang tanyuh pula dari tok lelaki dia. Faham tak? Mulai-mulai adanya sembang muka tok lelaki dia pula. Nak? Ha. Kalau seorang itu berjudi dan dia ada orang pinjam duit itu, lalu orang yang pinjam duit itu bayar balik kepada dia, maka duit itu still menjadi haram atau macam mana? Baik. Dia berjudi, main nombor ekor, kena 1,000. Ha, jadi duit itu duit haram. Dia pinjam ke kawan dia 500. Okey? Kemudian kawan dia itu bayar bila-bila, 500 itu bayarlah. Adakah haram pula? Jawab kena tengok. Kalau kawan dia bayar duit judi juga haram. Kalau kawan dia bayar duit yang halal, halal lah. Tapi perbuatan dia berjudi itu, ingat, dosa besar daripada kerja-kerja syaitan. Kalau Allah tak ampun, azabahullah yang mal kiamat, Allah akan humbangkan dia dalam api neraka pada hari kiamat. Nah. Baru ini saya marah bini saya, saya pukul tangan dia. Tanda beri peringatan, bukan kuat pun, perlahan je. Lepas tu dia balas semula, dia pukul saya. Adakah dikira derhaka? Dia pukul bini dia perlahan, mek gitu. Bini dia pukul balik, mek. Ha, tak apalah, pukul memukul bawa bahagia. Bang, ha, jangan dia pukul perlahan, bini dia tangan lulusung. Itu ha, baru haram. Okay? Ha. Dia kena faham, kena kenal watak bini rupuang ni. Dia ada jenis tak boleh pukul, ada jenis tak boleh kita belebel lebih-lebih, ada jenis tak makan nasihat, ada jenis dia je betul. Ha. Kena pandai-pandai. Rupuang tak sama. Nah, kalau dapat hak berat-berat, kalau dapat hak berat, tak boleh nasihat, dia yang boleh nasihat orang. Ada rupuang gitu. Dan kalau dia salah, kita kata salah, dia ngamuk. Faham lagi? Mana kalau dia salah, kita kena diam. Lepas tu pula kalau dia cerita apa-apa hak salah, kita kena masuk belah dia. Oh, kalau dapat bini itu berat. Faham lagi? Ha, tapi kena sabar. Eh?
Ha, lepas tu rumah tangga tu juga menjadi ujian, tempat mujahadah. Nah, ha. Rupa ni dia kurang takut sikit. Bukan kata dak laki baik, tidak. Tapi rupang gitulah. Kalau kita kata jak baik, ha, awak deraka ke saya, ha. Dah. Dak baik pun nikah dengan saya. Dia kerak selalu gitu. Kita nak kata apa ni? Ha. Macam mana? Awak ni saya kata gini, awak pergi kata gitu. Awak dah dengar ke orang ngajar malam-malam dalam televisyen kalau lawang suami masuk neraka? Dah saya masuk neraka, awak seorang masuk syurga. Biru muka kita. Faham? Mana dalil kata apa hak gitu? Hak gitu kena buat kuih suak lah mulut. Buat kuih suak lah mulut. Biar jadi gemuk, obesiti mati. Biar gitu. Nah, ini jadi dah bakar. Dah bakar. Faham? Dia kata awak tak baik awak ngupak ke jiran, awak kena minta maaf ke dia. So, ah, awak masuk belah saya ke masuk belah jiran? Ah pula. Kohok dah boleh lagu tu. Kohok ah. Kalau kawan-kawan dalam WhatsApp boleh live group. Dah ni bini dah nak live apa? Betul tak? Ah. Batu ramai-ramai jabat kamu muka comel-comel kena cerah. Dah mulut macam poker. Ha. Ha. Saya dah bertunang tapi dalam masa yang sama tunang saya masih berhubung dengan kawan-kawan laki-laki selain daripada saya guana tu. Ha, silap tepak kamu ni. Dia begini. Selagi tak jadi isterimu, siapa-siapa pun boleh kahwin dengan isterimu. Hatta kalau tunangmu dah pun, orang boleh kahwin juga. Cuma Nabi kata haram kita pinang atas pinang. Mana kita tahu dah ketung ni tunang orang, kita pergi pinang juga. Perbuatan kita tu haram. Tapi kalau kita nikah sah. Faham tak eh? Ha, nikah sah. Perbuatan tu haram. Kerana menyakitkan hati tunang dia. Okey? Ha, tapi ingat tunang kita bukan makna dia itu wajib kena ikut kita. Faham tak eh? Ha, jadi kalau tunang yang baik, dia tidak berhubung dengan laki-laki yang lain. Dah? Ha. Suami saya ada ayah tiri. Kira saya dengan ayah tiri saya kena jaga aurat lah kan? Suami saya ada ayah tiri. Saya dengan ayah tiri saya kira gua ni. Ha, situ belik tu. Ayah tiri ni sebenarnya tiri suami ke ayah tiri mu? Hak manusia mu ni. Mula-mula dia kata suami saya ada ayah tiri. Lepas tu dia kata saya dengan ayah tiri kira gua ni. Akam ha, auto panggil pula cawah. Nah, pula nyawah dah tu. Dia patut gini soalan. Saya suami saya ada ayah tiri. Saya dengan ayah tiri suami kira macam mana? Ha, tu baru betul. Faham? Kalau mu dengan ayah tiri mu sama dengan ayah mu, ha? Mahram, faham? Tapi kalau ayah tiri suami bukan mahram. Menantu tiri bukan mahram. Okey? Jiran saya kebetulan gosok pala geh. Dia mari pinjam hak rumah saya. Saya beri teruslah ke dia. Soalan saya adakah segala segala dia masuk lepas ni dapat pahala ke saya? Ha. Kawan jiran dia gosok pala geh. Jadi nak pergi beli jauh. Mari ambil rumah ni dia beri saja. Kerana dia ada banyak. Dia beri saja jiran dia lepas tu jiran dia masuk pakai pala geh dia. Jawabnya selepas pada tu dapat pahala. Ya, selama mana jiranmu guna benda tu, mu dapat pahala. Faham lagi? Kita ambil satu Quran, letak di masjid Sungai Ikan. Nah, nah, niat kita tu untuk wakafkan di masjid. Faham? Maka kita niat tu dapat dah pahala. Tanda dah. Tu pahala mana? Pahala mewakafkan. Pahala orang guna dapat lagi. Pahala wakaf dapat dah. Esok tak esok konang ada seorang dia ambil baca baru mustafak pahala guna. Lama mana baca sejam? Sejam dia tulis pahala 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 lapak sampai pukul 5 pahala. Pukul 5 pak dia letak berhenti tulis pahala. Lusa ada pulak seorang ambil baca setengah jam dapat pulak pahala 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 pahala. Faham tak ni? Siapalah buruk orang tak guna. Okey? Haa.
batu utung je bersedekah. Panggil makan orang rumah. Dulu orang tahlil ni tak tahlil dah. Faham lagi? Dulu orang panggil rumah, tahlil, minta tolong doa-doa untuk segala arwah-arwah hak lama-lama, duk nenek moyang, betul tak? Eh, kita pun buat nasi lemak, buat nasi kuning, boleh dua katang jamu orang kampung 30-40 orang. Ah, tu jadi kaya. Nah, dia ni tak dah. Bida'ah. Nah, yang ngaji di mana jamu orang bida'ah? Faham? Jamu orang bukan bida'ah. Sunnah Nabi SAW. Faham? Seorang laki-laki mari tanya Nabi, ya Nabi Allah, ayul amali bil islami khair. Apakah amalan terbaik di dalam Islam? Nabi kata, tut'imu ta'am, jamu orang makan. Nampak? Kita dah buat. Boleh gaji kerja 4,000. Faham? 4,200 bulan ni contoh. Faham? Ambil 4,000 tu pun lah kau cek. Nampak? 200 tu kita beli nasi ayam. Balik atau sejik sungai ikan. Nah. Ha, 18 buku makan pahamayah isa. Kaya tak kita? Dah buat tak? Angguk mah kalau dengar. Hangguk, hangguk je apa pendek tekok-tekok. Buat tak sekarang? Itu cara nak kaya. MLM pasti untung. Tijaratan lah. Tabur. Nah, bulan depan dapat pula 4,135 ya. Ambil 135. Bang, belilah apa-apa pun. Prak atau bulok sejik makan paisa. Nah, atas sesuap makanan yang orang makan, di akhirat nanti jadi sebesar gunung Uhud pahalanya. Di negara Arab Saudi berlangsungnya pesta Halloween. Bukankah ini tak boleh sambut oleh umat Islam? Haram. Hukumnya telah dipatuakan ulama-ulama dunia. Daguannya disambut pula oleh Arab Saudi kerana mereka tak takut pada Allah. Dibuat di Malaysia. Dia orang Malaysia tak takut Allah. Dia tak takut yang haram, dia tak takut yang syirik dia buat. Sebab tu dua jalan di akhirat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekumpulan manusia akan berarak menuju syurga, sekumpulan lagi manusia akan masuk neraka. Nampak? Ha. Mu kata gajah rimah pun dia nak buat. Nak kata apa? Nak. Ha. Maulud Nabi tak muat. Sambut hari iblis sedunia. Nah, molek ke jenis ya? Halloween ni sambutan hari iblis dan syaitan. Nah, ha, kerana memuliakan, meraikan iblis dan syaitan. Allah kata fattakhizuhu aduwa. Mu kena jadi musuh, bukan sambut hari dia. Nah, mana mu ni lawan Allah. Bolehkah saya potong rambut di tepi saja, atas tak potong? Boleh. Kali ingin menutup bahagian atas yang nampak macam botak. Dia nak potong rambut tepi saja boleh. Yang tak boleh ialah cukur separuh, tak cukur separuh. Adapun gunting tak apa. Atas ni tebal, sini nipis kita gunting, boleh. Yang tak boleh cukur separuh, tinggal separuh. Ha, itu panggil kozak. Nabi larang kozak ni. Kalau nak cukur, biar cukur habis licin. Nabi kata, eh laku kullah, au truku kullah. Kalau nak cukur, cukur pun habis. Tak mau cukur, tak usah cukur separuh-separuh gitu. Nah. Guting lah apa. Bolehkah kita solat ajak lepas solat jamak takdim, zuhur dan asar? Boleh. Selepas solat jamak takdim, maghrib dan isyak di bulan Ramadan, bolehkah kita solat tarawih? Jawabnya boleh. Kenapa? Kerana syarat sah tarawih selepas solat isyak. Nah, walaupun ada khilaf, tapi ada fuqaha yang membolehkan dalam waktu maghrib dengan syarat sudah solat isyak dalam jamak takdim. Soalan seterusnya. Ada orang Islam kata, oh my God, sekiranya ia pendapat perkhabaran baik, terkejut, bukannya menyebut subhanallah, masya Allah, minta penjelasan. Orang putih
Dia kata, ya Tuhanku. Kalau kita orang putih, oh my God, bolehlah. Dan mana besar dengan Allahu Akbar? Besarlah Allahu Akbar. Kerana dia lebih khusus masuk dalam lapas zikir. Faham tak ke? Adapun oh my God, sebutan yang dibolehkan. Tapi kalau dah di negara kita orang tak sebut oh my God, melainkan orang kafir, maka tak boleh tiru. Faham tak ke? Soalan seterusnya. Apakah hukum tanam mayat menegak? Macam negara barat. Berat nanang. Deh. Tanah cacang. Tanah cacang ni biasanya ayun dia. Faham lagi, berat menandang kalau tanah cacang ni. Jadi kita ni daripada mandi sampai kepada tanam mesti kena ikut agama. Tak boleh ikut benda yang berlainan dengan agama. Dikatakan seseorang itu beragama Islam ialah segala hidupnya itu diikut peraturan Islam. Baru dipanggil beragama Islam. Jika seorang itu diikut peraturan Kristian, orang itu dipanggil beragama Kristian. Jadi kita dikatakan Islam dengan syarat kita hidup ikut peraturan Islam. Baru dipanggil beragama Islam. Kerana agama itu, religious itu, the way of life. Peraturan hidup. Cara hidup. Faham? Jadi, Nabi ajar kita ke mana? Mandi, kapang, semayang, tanam. Baik. Shortcut. Terus ke tanam. Mana? Dibuatkan liang. Liang lahat Allah tu, liang. Okey, dibaringkan mayat menghadap kiblat. Akak baunya, bau kanangnya dah dadanya menghadap kiblat. Nampak? Dan kalau tak boleh pakai liang, pakai syak. Tanam gini, kena buat syak, buat lokang tengah. Masuk gini, dada menghadap kiblat juga. Dan kalau jenis tanah jenis gebi, guna keranda diharuskan. Asalnya makruh, diharuskan. Letak dalam keranda, bangunkan mayat, tengok ngadap kiblat juga. Mugi ikut orang kapi gini, perbuatan tu haram. Deh, kerana tak datang daripada agama. Soalan seterusnya. Bila seorang ayah mati, anak nampak lembaga macam ayah dia. Apakah makhluk itu? Wallahu a'lam. Boleh jadi roh ayah dia, boleh jadi benda lain. Faham? Ha, dia tak pasti kok, budak-budak. Nah, sebab boleh jadi roh ini dia alam dia barzah walaupun belum ditanam. Tapi kalau Allah nak tunjuk, dia angkatkan hijab, maka dapat basirah, dapat penglihatan. Saya nak tanya, seorang suami wajib bagi nafkah, makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Apakah ilmu fardhu ain wajib juga seorang suami tunaikan tanggungjawab ini? Kenapa suami fikir hanya bekerja je sepanjang masa anak isterinya untuk senang anak bini saja? Adakah berdosa? Gini. Asalnya suami isteri ni dia wajib mencari ilmu. Kerana hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama, yakni fardhu ain lah, wajib atas sekalian orang Islam, termasuk suami dan isteri. Tetapi jika kita berkahwin dengan isteri yang jahil, sah perkahwinan. Wajib kita ajar dia supaya tidak jahil. Faham lagi? Suami wajib ajar. Jika suami tak mampu nak ajar, wajib suami itu suruh dia pergi belajar. Mugi surah, nurat dengar, mugi dengar, mugi belajar. Aku tak pandai nak kabur kamu. Wajib. Dan segala perbelanjaan belajar tadi atas suami. Faham lagi? Ha, itu. Jadi kalau kita tak tunaikan, suami berdosa. Suami lain ni ada, ajar padu ain ke bini. Ada tak? Mu nikah macam ayam kucah tahi. Ha, kejar, jatang, jatang, kejar, tina macam lembu. Nah, padahal kita ni sebagai menyambung warisan daripada turun-temurun sebagai suami, sebagai qawwamun 'ala nisa, pemimpin tertinggi dalam rumah tangga untuk mengajar tarbiyah seorang isteri. Nah. Tak apa, dimaafkan suami jahil, tak reti nak khabar. Atau dia tepat belajar.
Ni tak. Dalam muda ajar binimu hukum-hukum agama. Nah, siang malam duduk cari makan untuk senang saja. Boleh binti ajak bini makan kedaruh. Itu saja. Akhirnya duduk dalam kelalaian. Yang beginilah banyakkannya yang dapat suratan amalan melalui belakang. Masuk neraka. Nampak? Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Ha tu. Dan ada pun orang-orang yang mendapat suratan amal melalui belakangnya. Yang ini ditebukkan dadanya sampai berlubang. Dimasukkan tangan kiri melalui lubang dada. Keluar tangan ke belakang. Ambil suratan amalan. Maknanya dia fail. Dia gagal. Dia tidak lulus di akhirat. Dia akan masuk neraka. Fasawfa yad'u subura. Maka dia akan bertepik. Mengatakan kebinasaan. Binasa aku, punah jahanam aku pada hari ini. Baba wa yasla sa'ira, kerana sekejap lagi dia akan dibakar dalam api neraka. Baba innahu kana fi ahlihi masrura, dia ni dulu duduk di dunia hanya kira nak bergembira saja, bersenang lenang dengan anak dan bininya. Itu ayat Quran. Nah, berapa lamakah waktu solat fardu subuh? Apakah maksud subuh gajah, subuh dinosaur? Bolehkah solat subuh jam 10 pagi? Solat subuh ni lebih kurang 1 jam. Daripada masuk waktu subuh, terbit matahari habis solat subuh. Siapa yang tak solat subuh dengan sengaja, berdosa besar. Faham? Dia menjadi fasik, tak boleh jadi wali nikah. Orang jahat di sisi Allah. Okey? Satu waktu solat. Maksud subuh gajah ni peribahasa orang tua-tua dulu. Sindiran cakap, iaitu sembahyang subuh setelah matahari tinggi. Subuh mendapa matahari naik dah. Subuh ni sebelum matahari naik. Itu tanda kamu orang yang beriman. Faham? Ha. Saya sudah kahwin. Kadang-kadang ada orang tanya, awak dah kahwin? Bergurau lah. Saya jawab, bergurau bujang. Apakah gurauan demikian boleh jatuh cerai? Jawabnya begini. Dia ni dah ada bini, dah berkahwin. Ha, orang tanya pula, awak dah kahwin? Saya bujang. Awak ada bini dah? Ha? Saya bujang. Jatuh tak talak? Dengar baik dah, tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Nah, dalam Facebook jatuh dah. Itu mazhab Facebook ki. Nah, tapi kalau kita ngaji fiqh tak jatuh. Yang jatuhnya ialah dia kata saya bujang dan di dalam hatinya niat cerai. Okey, baru jatuh. Karena lepas saya bujang bukan talak sarah. Itu lepas talak kinayah. Macam dia kata saya nak duduk seorang, tak jatuh talak. Kerana lepas saya nak duduk seorang, ya lepas talak kinayah. Wajib ada niat cerai dalam hati semasa melapaskan. Faham? Jadi biasanya orang lelaki yang kata saya bujang depan orang puang air ni, dia niat cerai lah. Dah, faham lagi? Neh, dia tak ada pun niat cerai, tak jatuh. Mengundi ni guana ni, manusia nak pilih ni. Kita ni tak mahu nak pilih-pilih hak sempurna dah. Nak selamatkan negara kita daripada jatuh ke tangan musuh Islam. Faham lagi? Nah, jatuh ke tangan musuh Islam macam hari tu bunuh ranuh habis kita. Ini negeri umat Islam, wajib kita berjuang, berjihad untuk memeliharanya. Faham lagi? Nah? Jadi kadang-kadang kita buat rumah, buat comel-comel dan sebagainya, kita pilih tukang. Itu nak buat rumah.
Tapi kalau rumah terbakar, kita pilih dak bomba. Dak pilih dak kewandalah bomba kat kaki nombor ekor, nak tolong sembuh, tolong sembuhlah. Janji selamatkan rumah aku. Faham? Jadi dalam keadaan sekarang, jangan beri undi kepada parti yang akan bersekongkol dengan musuh Islam, yang akhirnya memudaratkan umat Islam dan agama Islam yang menjadi agama rasmi negara kita Malaysia. Faham tak ke? Kalau tak faham, terus jadi orang. Dawat sotong, baca ni pula ni, hak masjid ni. Masjid. Dawat sotong najis atau tidak? Berlakulah perselisihan di kalangan ulama yang dipatwa dipakai di negara kita Malaysia, dawat sotong najis. Wajib kena bersihkan sebelum makan. Okey? Ailio basi najis atau tidak? Ailio basi najis. Yang tak najis ailio tidak basi. Ailio tak basi ke mana? Dalam mulut. Dia keluar daripada bawah lidah. Balik ke lagi, ambil cermin bawah depan muka, congek lidah, suruh bini terik waktu bik luar gitu. Bawah lidah ada lubang. Situ keluar air liur. Tujuannya supaya sentiasa basah lidah kita dan gusi kita rahang-rahang. Kerana kalau kering, rosak. Faham? Macam mata kita, tuan buat kena ada air mau lembab. Kalau kering, buta kita. Okey? Dah air liur kita, air liur yang bersih ini tidak najis. Faham? Ailio basi najis. Ailio basi bukan ailio daripada mulut, tapi air perut. Dia tidur jereng-jereng gini, kadang-kadang bila tidur gini, air dari taki perut najis kita, dia mengalir ke tekok. Mengalir tubik ke mulut. Faham? Neh, itu najis. Sebab dalam perut kita ni bersuci ke najis? Najis. Perut kita ni macam makuk jambang. Faham? Perut kita ni macam makuk jambang. Kita pergi kat makuk jambang. Ni makuk jambang. Kalau dalam ni air najis. Faham tu tak? Kan ada air najis. Takut apa? Okey, kita ambil kayu khamak. Kita buat gini. Najis tak kayu khamak ni? Sejekal daripada air. Dah. Kita buat masuk. Dah kena dekat-dekat air. Najis tak? Dah. Kalau kita celup, we kena. Najis ya? Pasal ini najis. Begitulah apa juga. Nah, yang datang daripada perut, dia keluar najis. Nak kenal air liur basi tak basi, baunya busuk. Bapa busuk? Kerana mari daripada indah water, sendirian berhak. Faham lagi? Nah, jadi kalau kita tidur, keluar air kot buluk, kita tengok air itu tidak berwarna, jernih macam biasa, tidak berbau, itu air liur yang tidak basi, tidak najis. Tapi kalau jenis awal-awal kuning gitu, faham? Kena di baju nak semayang tak sah. Kerana datang dari perut. Jadi kalau kena di baju tak sah semayang. Air dari basi pasal najis. Apakah hukum terima bayaran hutang daripada hasil judi? Kita ni tuan hutang, orang bayar kita duit haram. Kita berhak untuk tidak menerima. Saya tak mau duit judi kamu. Tapi kita tak kira judi tak judi, saya mau duit saya. Lepas tu kata, ada duit nombor ekor, tak kira aku nak pitih aku. Biasanya kita tidak warak dah, bak nak pitih. Faham? Kalau mari duit gajah rimah pun, asal lepas bagian kita sudah. Betul tak? Perangai manusia. Apa pandangan ustaz antara faraid dan hibah? Tak ada pandangan, bandang barang siap dah. Faraid ini maknanya harta yang dibahagikan, nah, kepada waris menurut qadar yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contohnya bila berlaku kematian, si mati ada meninggalkan harta. Harta itu dipanggil tarikah, tinggalan. Okey? Maka dibahagikan. Ada orang dapat banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Mana anda nak tahu banyak mana? Buka dalam ayat Quran. Itu panggil faraid. Contoh mudah. Kalau kita ni mati, kita ni mati. Suami, bini kita lah, mulai bini kita mati, kita hidup, bini kita mati. Bila bini kita mati, siapa yang dapat? Yang dapatnya ialah mak ayah dia, anak-anak dia dan ibu bapa. Apa benda ni? Suami dia. Lima orang dapat. Kalau kita yang mati, gitu juga yang dapat ibu bapa kita, isteri kita, anak kita. Orang lain tak dapat. Ibu bapa 1/6,
suami 1/4, isteri kalau ada anak 1/8, tak ada anak 1/4. Anak laki-laki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Itu panggil faraid. Adapun hibah, pemberian, bukan dengan kematian. Nah, saya bahagikan tanah ini kepada awak, wahai gini. Bermula berbuka kasa gini. Itu pemberian. Cuma kena jagalah. Ada orang dia heboh ke orang, dia tak beri ke waris dia. Dia tak mahu harta dia dapat ke waris. Ada ibu bapa yang jahat, dia tak nak anak-anak dia dapat saka, dia pergi heboh semua sekali. Dia pergi sedekah, dia pergi ke pondok, dia pergi ke madrasah, sampai tak ada sekepeng dah, dia pun mati. Tu Nabi larang. Nak dia takut anak dia dapat duit dia. Tak tahu sebab apa benci sangat ke anak. Pang, biasa ke puang, orang lelaki dok, dia baik orang lelaki ni. Neh. Boleh ke tak solat jamak qasar kalau musafir 5 hari? Kita orang Sungai Ikan nak pergi ke Kuantan selama 5 hari. Bila nak pergi tu? Hari ini. Hari ni hari apa? Hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Bila balik? Ahad. Dengar baik orang Sungai Ikan, payah dah nak kira ni. Hari ni Rabu, pergi Khamis, Jumaat, Sabtu. Bila balik? Ahad. Berapa hari? 5 hari. Okey, dengar baik. Siapa yang nak pergi ke KL, nak pergi Johor 5 hari, hari ni bertolak hari Rabu, balik hari Ahad, okey? Maka hari Rabu tidak dikira kerana hari pergi. Hari Ahad tidak dikira, hari balik. Tinggal berapa hari? Dia dikira musafir 3 hari saja. Boleh jamak, boleh qasar. Tapi kalau dia nak balik hari Isnin, faham? Maka dia hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, Isnin balik. Hari Rabu hari pergi tidak dikira. Hari Isnin hari balik tidak dikira. Tinggal berapa hari? Dia dikira 4 hari. Siapa yang nak pergi ke satu tempat 4 hari, maka hilang status musafir. Tak boleh jamak, tak boleh qasar. Ingat tak? Okey. Hukum terlangkahak masa berpuasa. Bolehkah solat sunat 4 rakaat 1 salam? Boleh. Ini solat sunat. Cuma kalau kita solat sunat malam, Abdul buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kerana ada hadis solatul lail masna-masna. Okey? Solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kita nak buat siang contohnya, kita boleh buat 4 rakaat 1 salam. Macam semayang Zuhur. Bolehkah berwuduk dengan air banjir? Tengok, kalau air banjir itu air melo, tak boleh. Kalau air banjir itu air tapping, tak boleh. Tapi kalau air banjir itu air sungai, boleh. Air banjir ni biasa air tapping ke air sungai? Ha? Air sungai? Boleh. Sebab air yang buat berwuduk, wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan air untuk bersuci itu daripada langit. Jadi turun jadi hujan. Jatuh ke tempat yang bersih, air banjirnya jernih, boleh berwuduk. Jatuh tempat kawasan tanah merah, ulu-ulu, airnya jadi kokoh, boleh berwuduk juga. Faham lagi? Telan kahak masa berpuasa. Kahak mana? Kahak dalam mulut. Hukumnya boleh. Yang tak boleh, kahak dalam dada. Puasa, lapar aku dah dan nyahu tadi nak buat guna. Waktu baik kohok, waktu baik boleh setengah kilo, tenang mula. Batal. Faham lagi? Pilihan raya hukum mengundi dalam Islam. Tu imam Sungai Ikan mati, contoh, kena COVID. Maka perlukan seorang imam yang baru, betul tak? Maka 2 orang bertanding untuk jadi imam. Siapa yang akan jadi imam, orang kapung akan mengundi. Faham lagi? 2-2 imam ini, pandai belaka jadi imam, betul belaka, bagus belaka. Mana-mana yang menang pun, yang jadi imam nanti, molek belaka.
maka orang kampung tak wajib mengundi. Kenapa? Hak mana seorang naik betul belaka, juruh belaka semayang lagi. Faham? Tapi kalau ada dua orang bertanding nak jadi imam, seorang itu layak jadi imam, seorang tokek air ketum. Faham tak? Tokek nombor ekor, tokek judi haram. Faham? Tak rajin semayang, puasa budak, nak jadi imam di Sungai Ikan. Wajib orang kampung kena mengundi belaka, biar tak menang hak tak betul ni. Sebab kalau tak mengundi naik hak ni, semua berdosa belaka. Faham lagi? Jadi kalau kita tidak mengundi, mana-mana parti yang menang, mereka akan menegakkan Islam dalam negara, tak wajib mengundi. Faham tak lagi? Maksud menegakkan Islam, mengajak manusia beriman, larang orang buat kemungkaran, suruh orang buat yang makruf, dan mereka lakukan keadilan. Sama ada rakyat orang Islam atau bukan Islam. Faham? Tapi kalau maknanya kita tak mengundi, nanti menang musuh-musuh Islam, kita berdosa di hadapan Allah. Dengan sebab kita lah tergadai tanah air umat, umat Islam. Faham tak lagi? Apakah hukum ada sedikit alkohol dalam wangian? Alkohol yang gunakan dalam wangian biasanya berguna alkohol etanol. Etanol ini maknanya alkohol yang najis. Ulama-ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan najis dan tak boleh dibawa ke dalam semayang. Kita hanya pakai etanol ini atau alkohol ini, minyak wangi, untuk lain daripada semayang. Untuk semayang kita jangan spray kerana dia najis. Pendapat yang kedua, ya najis tapi dimaafkan. Kenapa? Kerana kandungannya sedikit, 0.4%, 0.28%. Alqalil kal adami, sedikit seperti tidak wujud. Faham? Dua-dua pendapat ini kita boleh ikut. Okey? Apakah hukum buat pinjaman untuk tunai haji? Boleh, dengan syarat memang kita boleh membayar. Kita pendapatan kita RM2,000 sebulan, tak cukup nak dapatkan RM15,000 nak pergi haji. Sebab kita takut makin tak kuat tubuh kita, kita buat pinjaman boleh pergi selalu tahun ni. Dan kita boleh bayar tak RM200 sebulan? Boleh, pasal kita ada pendapatan, baru boleh berhutang. Faham lagi? Yang tak benarkan berhutang ialah kita tak tahu boleh bayar ke tidak, tak tahu. Nah, jangan berhutang. Zakat fitrah untuk bayi dalam kandungan. Dalam kandungan tak kena zakat fitrah, melainkan dia lahir pada bulan Ramadan, barulah kena zakat fitrah. Kalau dia lahir bulan Syawal, tak kena fitrah. Contohnya Rabang Garik, esok raya. Faham lagi? Rabang Garik, Allahu Akbar, beranak. Maka budak ini sempat dengan Syawal, tidak sempat dengan Ramadan, tak wajib zakat fitrah. Faham? Tapi kalau dia beranak dulu, Allahu Akbar, beranak dulu, maknanya Ramadan dulu. Faham? Dia keluar itu dia sempat dengan Ramadan, sesaat Ramadan, Syawal. Nampak? Maka dia dapat Ramadan dan dapat Syawal, wajib zakat fitrah. Ingat tak sipir dia? Bolehkah baca Quran berbaring? Boleh. Doa Allah, duduk tahiyat menghadap kiblat. Harus berbaring, harus berjalan, harus dalam keadaan naik kenderaan baca Quran, harus berdiri. Hukum guna kincu ketika bulan puasa. Orang puang pakai kincu, ada orang kata batal puasa. Tak betul. Kalau dia pakai gincu, tak batal puasa. Yang batal puasa ialah telan gincu. Dia duduk saja, mamah gincu, kerak-kerak telang. Itu batal puasa. Kerana gincu itu duduk di mana? Dalam mulut ke luar mulut? Di luar mulut. Faham? Sedangkan kita ambil beruh gigi, buhlah mulut. Oh, banyak gigi. Faham tak? Batal tak? Tak batal. Masuk beruh dalam gigi, dalam mulut. Mak tok tua kita lagi dak watak, gigi duk tangan. Kau lagi. Tu lagi jauh dengan mulut, okey? Yang batal ni gini bak gincu, okey? Dengar baik-baik. Jangan sembarono, neh. Dia pakai gincu, gincu dia hok murah, pasal malang. Neh. Pak ria gincu, boleh luar dalam selah dia. Kau lagi hok murah kapung. Dia pun pakai gincu bulan puasa, okey? Bila panah dia neleh. Tak ada, cair.
Cari masuk dalam mulut telang batal. Ha, itu maksudnya. Okey? Kalau mau pakai Maybelline tu RM79.90. 80 ya balik posen. Ha, tu dok tu. Serah tu mudok dengan panah pun dok liuk tu. Faham? Ha. Kau super glossy tu. Faham tak ni? Ha. Kau Siti pakai. Ni gicu 3 ya. Boleh beru gigi se. Faham? Tapi bukan kau sengai ikan lah. Orang gemuruh. Jadi pakak murah tu duit tengah mana nyeleh gitu masuk dalam mulut telang batal. Okey? Kerana mentelan benda asing tu maksudnya. Membaca surah pilihan dalam rakaat ketiga dan keempat. Baik. Dia baca surah ini sunat pada dua rakaat pertama. Rakaat subuh dua, dua-dua sunat baca surah. Rakaat zuhur, asar, rakaat dua yang pertama sunat baca surah. Tiga empat tak sunat baca surah. Rakaat maghrib pula satu dua sunat baca surah, tiga tak sunat baca surah. Maya isa empat rakaat, dua rakaat pertama sunat baca surah, dua rakaat akhir tak sunat baca surah. Baik, masalahnya nyegi baca setiap rakaat. Rakaat ketiga keempat baca juga surah. Apakah hukumnya? Saya jawab ni ikut mazhab Syafi'i. Faham tak lagi? Ha, lagi jangan awak pandai-pandai pula. Orang kena kabur empat mazhab ah. Oh, tak gamuk mu. Mu pula dah pandai pada aku. Ha, mu pandai mu ngajar tak ah. Nah, ha, macam kita jawab hak ikan itulah. Pendapat yang sahih najis haram makan darah ikan. Dia tu padahal ada khilaf mazhab Hanafi. Takkan wajib aku terang. Mu siapa nak ikut mu pula dah. Nak ajar kena ikut mu dulu, kena tanya toki mu dulu. Faham? Mu siapa? Nah. Ha, kita ajar di tempat negara mazhab Syafi'i. Teka bo kau sahih. Faham lagi? Ha. Jangan tunjuk bodoh kita kat orang. Jadi katanya Imam Nawawi rahimahullahu taala, barang siapa yang dibaca juga rakaat ketiga dan keempat, hukumnya tidak makruh. Faham lagi? Ha, cuma tidak sunat. Okey? Tidak sunat. Yang sunatnya rakaat pertama, rakaat yang kedua. Okey, selesai masalah. Hukum sentuh ting yang mengandungi bahan berasaskan babi. Dia pergi di kedai orang kafir, ada ting. Ting tu ditulis pork. Pork tu bukan ayah dia, maknanya daging babi. Faham tak? Ha, P-O-R-K. Neh? Kalau pig, babi yang seko tu. Nampak? Ha, babi yang merah tu, pig tu. Nah, ha. Kalau babi hutan, boar. B-O-A-R, boar. Kalau hok muka macam periuk tu, tubik taring kot bira tu, warotok dia panggil. Faham? Ha, babi belaka. Neh? Ha. Kalau pork, maknanya dalam tank, daging babi untuk dimakan orang kapi. Okey. Dia buat kat tank, oh, daging babi. Dia pun letak mula. Adakah tangannya najis? Tak najis. Kerana sudah stray tertutup. Walaupun basah di luar. Sama dengan botol arak. Botol arak dah peti sejuk. Dia setuh tangan ni. Dia nak ambil sebeak. Faham? Setuh tangan ni di botol arak. Basah kan? Basah tu bukan arak. Sejuk peti dia. Okey? Ha, kerana semua sudah ditutup berkunci. Faham lagi? Boleh tak dukung anak ada najis ketika solat? Dia tengah solat, anak dia ada tahik dalam paper. Anak dia nak dukung, dia pun dukung. Boleh tak? Boleh. Lepas tu, batal mayang. Faham tak? Batal. Sebab syarat sah semayang, suci najis pada tempat, pada pakaian dan pada badan orang yang solat. Faham? Mugi tanggung orang yang ada najis, batal semayang. Nah. Ha. Hukum membatalkan puasa qada Ramadan. Qada Ramadan ni wajib ke sunat? Soalan mudah. Katu boleh jawab. Qada Ramadan wajib ke sunat? Wajib. Barang wajib tak boleh batal. Barang sunat boleh batal. Okey? Ha, mereka ada uzur. Nah. Barang sunat boleh. Kita nak puasa Senin Khamis hari ni.
Siapa pukul 9 kawan dia, eh, si minyak ah. Wah, si minyak tu. Kita pun makan si minyak. Tidak berdosa. Okey, kerana dia sunat. Ha. Hukum masukkan air ke dalam hidung masa wuduk dan mandi wajib. Masa wuduk sunat masuk air dalam hidung, masa mandi wajib sunat masuk air dalam hidung. Yang wajib dalam mandi wajib ialah basuh air pada tepi lubang hidung. Faham? Ha, tepi lubang hidung wajib kena basuh. Dalam hidung tak wajib. Faham? Ha, begitu juga ketika wuduk. Neh, ha, istinsyak dengan madmadah. Masukkan air ke mulut, masuk air ke hidung. Hukumnya sunat. Soalan seterusnya. Ha. Hukum guna kaedah permainan beradah, lembu sadu. Ha. Maksudnya lembu dia tu gunakan permainan beradah. Digunakan, dibuat oleh jabat haiwan dan sebagainya. Boleh. Hukumnya boleh. Yang haram ialah kita jual mani lembu. Kita ada bakar seekor, hak datang mana-mana orang kampung nak suruh dapat bakar molek, wilah dia tidur dengan bapak jatang kita 2-3 malam. Sepahang lagi. Nanti dia khabar, jual anak. Haram. Okey. Itu Nabi larang, jual air mani menatang. Okey. Tapi kalau bukan jual beli, nak dibolehkan. Okey. Hukum masbuk solat hari raya. Baik. Kita siapa solat hari raya dan serakaat saja, patu imam tayat akhir. Kita wajib kena tambah 2 rakaat serakaat lagi. Kerana solat hari raya 2 rakaat. Mu baru dang se dapat se imam salam tambah se. Cuma kena ingat bila mu naik rakaat yang kedua ada berapa takbir? Ha? 5 kali takbir. Tang. Allahu akbar. Allahu akbar. 5 sahaja. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi mayang raya. Assalamualaikum warahmatullahi, mu tambah serakaat. Allahu akbar 5 kali ya. Ada makmum dia buat bijak. Bang, oleh kerana dia dak dang hak pertama. Hak pertama 7. Jadi campur dengan 5 12. Seko diri. Allahu akbar. Allahu akbar macam orang bodoh. Bang. Tengok pada jubah serum. Nah, ha ni pasal dak mengaji. Dia mengaji dalam Facebook je. Bang. Ha, itu bidaah. Siapa suruh jadi 12 pula? Nang, 5 sahaja. Hukum sembelih haiwan korban pada waktu malam. Hukumnya afdal siang hari disembelih haiwan korban, makruh pada malam hari kerana gelap. Tetapi jika cerah, ada lampu dan sebagainya, tidak makruh. Bapa makruh sembelih malam, tak rapuh, gelap, masalah bayang dan sebagainya. Kalau cerah macam siang, hilanglah karahah. Tapi walaupun malam tu boleh buat cerah macam siang, afdal siang juga kerana Nabi sembelih siang. Okey? Ha, tapi sah sembelih korban pada waktu malam. Darah ikan najis atau tidak? Faham lagi? Allah sebut dalam Quran 2 ayat. Satu ayat secara umum, satu ayat secara detail. Satu ayat mujmal. Satu ayat itu mutlak dia panggil. Nah, ha, satu ayat lagi muqayyadun, ayat muqayyad. Dalam usul ilmu usul Quran begitulah. Nah. Ayat yang umum. Innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. Sungguhnya Allah haramkan kamu semua makan bangkai, makan daging babi, makan bangkai, makan darah dan makan daging babi. Contohlah, okay, nak kabur darah itu. Adakah darah di sini darah yang mengalir atau darah dalam daging atau dalam tulang atau di mana darah ni? Tidak disebut dalam ayat ini. Faham? Innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. Allah haramkan kamu makan bangkai, haramkan kamu makan darah, haramkan kamu makan daging babi. Ne? Ayat ini umum. Ada satu lagi ayat Quran, au daman masfuhan. Nampak? Ha? Au daman masfuhan,
atau darah yang mengalir. Jadi ayat daman masfuhan ini taksis akan ayat yang mutlak yang umum tadi. Maknanya darah yang haram dimakan ialah darah yang mengalir sahaja, sama ada pada hayawan barat atau hayawan laut. Nah, yang Nabi kata al-hillu maitatuhu, halal bangkai ikan itu bukan halal makan tai ikan. Maksudnya ikan ini kalau dia mati tidak semeleh, halal. Adapun tai kena buang. Faham? Binatang darat kalau tak semeleh tak boleh makan. Lembu mapu tak boleh makan. Kambing dalam lori haram makan bangkai. Tapi kalau ikan kepik dibuka kokok, mati dah naik atas dek, tak semeleh, halal ke haram? Halal. Tapi darah yang mengalir itu adalah najis yang diharamkan makan. Okey, biar jelas situ. Nah, ha. Tapi geng-geng ni kaki pusing. Dia kata, kita kata haram makan kerupuk leko. Ha, ada gak ustaz jawab, oh apa patua gitu. Ustaz tu bodoh kau. Dia kena ngai. Padahal soalan kita berbunyi, apa hukum buat kerupuk tak basuh dengan darah mengalir, dengan tahi, dengan kotoran? Ha, jawapannya haram. Faham lagi? Kenapa? Kerana ulama sudah jawab, itu pendapat jumhur ulama, haram. Dalam mazhab Syafi'i, kaul yang sahih. Faham tak? Bukan yang dhaif, yang sahih. Habis dah soalan. Ada tak nak tanya soalan lisan? Ya. Ha. Tak bunyi dah sah, lambat-lambat dia. Ha. Ha tu. Saya pesan. Salam. Soalan pertama, pasal siapa? Kita mana siapa? Cuma baru ni agak kitok, kita nak tahu sebab ada ustaz kitok dilihatkan macam tak boleh merendahkan diri dengan sesuatu barang macam apa, bukan barang. Apa dia? Tak dengar, tak dengar. Merkat ni, merkat ni. Dia jimat masih. Dia kata kalau kita pakai B ada lambang capal, kita menghina diri kita. Sebab kita mengagungkan Rasulullah dengan menempatkan dia barang. Adakah orang tu mengagungkan B dia? Orang yang pakai logo capal tu bukan agungkan capal. Dia mengingatkan kepada Rasulullah. Kalau gitu harus. Faham? Ha? Dia bila sebut najis, nak kalau dimaaf harus makan, kalau tidak dimaaf haram makan. Kalau berkait dengan semayang, dimaaf sah solat, tidak dimaaf tidak sah. Bila sebut haram, syurga dengar ke? Syurga. Ha, insyaAllah faham kan tu. Lagi siapa nak tanya? Mana baju? Tak ada, kita nak wiyadiah pulak ni. Ha, siapa nak tanya lagi? Soh masih lagi jarak
dia tak rapatkan soh, luput fadilat rapat soh. Nah, jadi lepas satu penuh, soh kedua kita tengok ke kedua, malah kita duduk belakang tu lah, pokoknya soh ikutan saja, kita luput beberapa fadilat berjemaah. Ok, lagi soalan. Waalaikumsalam. Saya. Okey. Dia kata ada satu hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana mu tengok aku semayang. Siapa yang tengok Nabi semayang? Kita tengok tak? Tak tengok. Yang tengok siapa? Sahabat, tabi'in tak tengok, tabi' tabi'in tak tengok, imam-imam mazhab tak tengok, kerana mereka tidak sezaman. Jadi selain daripada sahabat, hadis ini ditakwil sallu kama alimtumuni usalli, semayanglah kamu sekalian sebagaimana yang kamu dapat tahu cara aku semayang. Jadi kita tak perlu tengok, kita hanya tahu saja. Nak tahu di mana? Dalam kitab-kitab hadis. Baik, hadis kau bagaimana? Contoh, kana Nabi sallam iza qama ila salah qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibai. Nabi bila dia nak start semayang, dia berdiri betul, dia akak tangan ni, ni tapak tangan ni sampai searah dengan dua bahunya dan berkata Allahu akbar, kemudian Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri pada dadanya. Jadi kita tahu tak? Tahu. Okay, kita buat tak gitu? Susah. Rasa susah ha? Yang tak lehnya pakai ikut si. Faham? Tidak ambil daripada guru. Nak pakai berasa ikut anda aku nak buat guna-guna, takut punah rana. Okey, terima kasih. Baik. Siapa nak hadiah? Bangun. Siapa nak hadiah? Awak saya S. Kena jawab soalan boleh? Neh. Okey. Dalam agama atau soalan umum? Soalan umum. Okey. Soalan umum eh. Berapakah jumlah penduduk negeri Terengganu? Biarlah. Umum, soalan umum. RM300,000 salah. 1,107,749. Okey. Bilakah pilihan raya parlimen PRU15 akan diadakan? Bulan apa? Tahun? Betul. Kasih ya. Seorang lagi dia. Saya M. So sikit ada dia. Dia. Okey. Senang je soalan dia. Kenal tak Syekh Daud Fatani? Bilakah beliau dilahirkan? 1720 Masihi. Okey. Tak ingat. Soalan umum pula. Neh. Gunung yang paling tinggi di Afrika. Tak tahu. Gunung Kilimanjaro. Okey. Siapakah yang lebih dahulu? Imam Bukhari atau Imam Baihaqi? Imam Bukhari. Betul.
Terima kasih pada pihak yang bertanya, yang memberi sumbangan untuk masjid. Pihak masjid ucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang akan menyempurnakan pahala yang berlipat ganda di akhirat sana. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.